dan lagu bendera merah putih. Nah, sekarang tugas kita belajar bersama membuat bendera merah putih. Bahan dan alat yang disiapkan, cari kertas berwarna putih untuk benderanya. Kemudian lidi dipakai untuk tiang benderanya. Kemudian penggaris untuk penggaris nanti. Kemudian kain berwarna merah dan lem. Yuk kita belajar ke sana. Kita ambil kertas ini, lalu kita lipat menjadi dua. Ujung sama ujung bertemu, sudah bertemu. Sekarang kita lipat. Nah, kita masukkan. Sudah. Sekarang kita buka. Nah, di sini ada bekas garis tekukannya atau garis lipatannya. Nah, di garis lipatan ini atau di garis tekukan ini kita garis dengan menggunakan krayon berwarna merah. Sudah. Nah, bendera Indonesia kan merah putih. Berarti kita harus mewarna merah di atasnya. Sedangkan putih di bawah kita tidak perlu mewarna. Kita mewarna di atasnya saja berwarna merah. Ayo kita warna. Nah, cara mewarna anak-anak membuat bulatan-bulatan. Selesai mewarnanya. Sekarang kita menempelkan bendera ini pada tiang benderanya. Kita ambil lidinya dan kita beri lidinya atau kita olesi dengan lem. Kalau sudah lem, sekarang kertasnya atau benderanya ditempelkan pada tiang benderanya. Nah, sudah jadi bendera, bendera merah putih. Yuk kita belajar. Bendera Indonesia warnanya merah putih. Merah artinya berani. Putih artinya suci. Nah, tugas kalian di rumah nanti belajar membuat bendera bersama mama kalian di rumah. Dan hasilnya nanti share di grup. Terima kasih sayang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.